menghasilkan tendangan bebas, lakukan shooting, dan sayang serah penantang.
dari negara penantang cukup baik kesebelasan Poska leading atas rupanya kesebelasan Putra Aneka. Mampu gagal kesebelasan Putra Aneka memperkecil ketertinggalannya atas rivalnya kesebelasan Poska FC. Kuasai bola sepenuhnya kini kesebelasan Putra Aneka. Berikan kepada midfielder dari kesebelasan Putra Aneka. Sangat baik potongan bola yang dilakukan oleh Jali Herjunot sehingga bola kali ini sudah dalam posisi oleh Naumere. Umpan kepada Sarip, masih Sarip. Sayang para penonton, kali ini kontrol bola yang dilakukan oleh terlepas sehingga bola masih dapat dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan Putra Aneka. Putra Aneka bangun serangan. Baik para penonton, kali ini defense yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Poska. Poska sangat baik kali ini atas rivalnya kesebelasan Putra Aneka. Ya, para penonton, semakin tertinggal kali ini kesebelasan Putra Aneka. Mampukah kali ini para pemain dari kesebelasan Putra Aneka memperkecil ketertinggalannya atas rivalnya kesebelasan Poska FC? Ya, para penonton, tidak kalah baiknya kali ini pertandingan pada sore kali ini. Rupa-rupanya para pemain dari kesebelasan Poska mampu menyimbangi para pemain dari kesebelasan Putra Aneka. Sekarang leading 4-1 atas rival kesebelasan Putra. Sangat baik kali ini permainan dari kesebelasan Poska FC. Ablai Saripotan berikan kepada Erik Setiawan. Erik kali ini berikan kepada seorang Alfredo Dewangga. Asmadi Abdullah kali ini, sayang seorang penonton, rupa-rupanya masih dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Poska. Asmadi Alfredo Dewangga. Di babak yang kesekian berat menonton kedaulatan Poska di atas rivalnya kesebelasan Putra Aneka dengan skor 5-1, skor yang sangat mencolok untuk para pemain dari kesebelasan Putra Aneka. Gaim kuasai bola sepenuhnya berikan kepada libero dari kesebelasan Putra Aneka. Umpan panjang dilakukan sudah, sayang para penonton, umpan panjang yang dilakukan oleh libero dari kesebelasan Putra Aneka masih terlalu dekat oleh bekapan penjaga gawang dari kesebelasan Poska FC. Terjadi lemparan ke dalam nomor punggung 32, berikan umpan Kenny menyerang dari sisi di kanan kesebelasan Poska FC. Sangat baik, Naumere dengan cermat memutus aliran serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Putra Aneka. Erik kembalikan kepada Naumere, memberikan kepada libero dari kesebelasan Poska. Terjadi kesalahan dan membentur tiang gawang dari kesebelasan Poska. Dede Rizkian, hampir-hampir saja saudara penonton, terjadi kesalahan dari kesebelasan Poska FC. Cara bertahan dari kesebelasan Poska hampir-hampir saja dari kesebelasan Poska. Dede Rizkian, hampir-hampir saja saudara penonton, terjadi kesalahan dari kesebelasan Poska FC. Cara bertahan dari kesebelasan Poska hampir-hampir saja lakukan sudah, berikan kepada Asmadi Abdullah. Ya, saudara penonton, kali ini berikan kepada Jamal kepada Dede Rizkian, Dede kepada Jamaluddin Armain, mencari teman saudara penonton. Dede Rizkian kali ini mundur, tarik mundur ke belakang, berikan kepada Jali Herjunot. Dede Rizkian kontrol ball, berikan kepada Jamaluddin Armain. Jamal kembalikan kepada Dede. Dede angkat bola ke muka Naum yang dituju maksudnya. Cukup baik secara penonton, Sarip tanpa botak telah melakukan umpan tarik dan sayang secara penonton kali ini masih Sarip dan angkat bola Alfredo dan
Ya, terhadap penasihat. Keluar Asmadi tanpa Abdullah digantikan oleh Wawan Saputra. Ya, para penonton, kali ini kesebelasan putra aneka. Ya, para penonton, mampukah kali ini kesebelasan putra aneka memperkecil ketertinggalannya atas rivalnya kesebelasan Bosca. Nomor punggung 35 angkat bola ke muka Wahyudin dengan cermat. Dede kepada Jamal kali ini angkat, berikan kepada Wawan, berikan kepada Eri. Sayang serah penonton, kali ini bola masih tertuju dengan para pemain dari kesebelasan pos KFC. Jadi berikan kepada Jamal kali ini berikan umpan kepada Wawan Saputra, mampu dipotong oleh pemain dari kesebelasan pos KFC Alfredo. Dan sayang serah penonton, kali ini penjaga gawang dari kesebelasan Putra Aneka keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan gempuran yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan pos KFC Putra Aneka. Sayang serah penonton, kali ini bola masih jatuh di kaki pemain dari Putra Aneka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari kesebelasan Putra Aneka ancam-ancam dia, lakukan sudah sangat baik Robi Darito, hampir merubah skor untuk kesebelasan Putra Aneka dan memperkecil ketertinggalannya atas rivalnya kesebelasan pos KFC. Alfredo Diwangga berikan kepada Wawan Saputra. Wawan kepada Dede Rismian, angkat bola berikan kepada Naung dan sudah berada dalam. Kali ini berliku-liku dia, body check dilakukan oleh Robi Darwi, sangat baik perlindungan bola yang dilakukan oleh Robi Darwi, tarik mundur ke belakang, berikan kepada jari kepada Sarif Potak, Sarif kepada sayang sarap Putra Aneka, lakukan sudah, berikan kepada pemain dari kesebelasan Putra Aneka, cukup baik kali ini dari kaki ke kaki pemain dari kesebelasan Putra Aneka, lampungkan bola dan bola di sayang serah penonton, hampir-hampir pemain dari kesebelasan Putra Aneka lampungkan bola dan bola di sayang serah Wawan kepada Erik Setiawan, masih Erik, kontrol bol dilakukan olehnya, berikan kepada jari kepada jari dari kesebelasan Putra Aneka. Alfredo berikan kepada Erik kali ini kembalikan ke belakang, berikan kepada sudah, berikan kepada pemain dari kesebelasan Putra Aneka kali ini baik serah penonton. Pertandingan pada sore kali ini antara kesebelasan pos KFC berhadapan dengan kesebelasan Putra Aneka kali ini memperkecil ketertinggalannya atas rivalnya kesebelasan di atas mister gawang dari kesebelasan Putra oleh kesebelasan pos KFC. Ya, serah penonton, kali ini dorong menghasilkan tendangan bebas, lakukan shooting, dan sayang serah penonton, percobaan dilakukan oleh pemain bola ke muka Alfredo Dewangga, dan sayang serah penonton, Alfredo Dewangga kali ini tidak dapat memanfaatkan umpan yang dilakukan oleh Naumere sehingga bola masih dapat dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan Bosca. Naum lakukan saudara penonton, kali ini kesebelasan Bosca umpan berikan kepada Jamal dan mampu dipotong oleh pemain dari kesebelasan Putra Aneka, lakukan shooting dan mampu ditangkap dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Bosca FC. Putra Aneka sendirian dan Lesimo. Baik cara penonton, kali ini apa yang terjadi? Hampir dan menghasilkan tendangan penjuru untuk kesekian kalinya bagi kesebelasan Putra Aneka. Dan saudara penonton, lakukan sudah, hampir-hampir saja. Berikan kepada Naumere,
masih naung mencari teman. Umpan berikan kepada Jali, Jali kepada Wawan Saputra. Saripota kali ini cukup baik, berikan kepada Dede Rizmian, Dede kepada Alfredo Dewangga, dan sangat baik kali ini berlepas untuk dapat digapai oleh Jamaluddin Armain. Jamal lakukan umpan, berikan kepada striker dari kesebelasan Poska. Masih umpan pendek, berikan kepada Saripota. Naumere yang dituju, berikan kepada Alfredo Dewangga. Lagi-lagi masih naung Alfredo Dewangga. Sayang serah penonton, hampir-hampir saja kali ini mampu dimanfaatkan oleh para pemain dari kesebelasan Putra Adeka. Ya, serah penonton. Jali Herjunat berikan kepada Sarip Botak. Pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Sarip. Umpan kepada Dede Rizmian, Dede kepada Sarip, Sarip kepada Sahrul Gunawan. Masih Sarul berikan kepada Dede Rizmian. Sarip Botak yang dituju dan terlalu ke dalam. Umpan yang dilakukan oleh Dede Rizmian sehingga tidak dapat digapai oleh seorang Ablay Asari Botak. Erik Setiawan kali ini intercept dilakukan olehnya. Sangat baik pergerakan yang dilakukan oleh kesebelasan Putra Aneka. Masih Putra Aneka menekan kali ini, melakukan shooting, dan sayang sekali serah penonton. Terus percobaan dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Putra Aneka dan masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari kesebelasan PSKFC. Sari Kodak mencari teman. Ya, kali ini angkat bola ke muka Alfredo yang dituju maksudnya. Masih Alfredo kuasai bola, angkat bola ke muka Sahrul Gunawan yang dituju. Kontrol bola sejenak, berikan kepada Dede Rizmian, Dede kepada Jamaluddin Armain. Masih Jamal, angkat bola ke muka, maksudnya berikan kepada pemain dari kesebelasan Poska lainnya. Kali ini Naumere, masih Naum, kontrol bola, angkat bola ke muka Dede Rizmian. Sayang serah penonton, kali ini Dede Rizmian mencoba untuk melakukan tendangan setengah voli. Sayang serah penonton, bolanya masih dapat diselamatkan oleh para pemain dari kesebelasan Putra Aneka. Skor kali ini di menit yang kesekian masih 7-1 untuk kesebelasan Poska FC. Lini atas rivalnya kesebelasan Putra Aneka yang mampukah kali ini kesebelasan Putra Aneka memperkecil ketertinggalannya atas rivalnya kesebelasan Poska. Dede Rizmian berikan kepada Erik Setiawan. Kali ini sangat baik penyelamatan yang dilakukan oleh lini pertahanan yang akan mengambil lemparan ke dalam. Ancam-ancam dia, lakukan sudah, berikan kepada Wawan Saputra. Tarik mundur ke belakang, berikan kepada Jali Herjunat. Sarip Kota, berikan kepada Erik kepada Sarip, Sarip kepada rekannya. Kali ini sayang serah penonton, kali ini bola masih dapat bersama kesebelasan Putra Aneka, masih terlalu melebar bagi penjaga gawang dari kesebelasan Poska FC. Erik Setiawan berikan kepada rekannya. Kali ini Sahrul kuasai bola, berikan kepada Dede Rizmian. Dede Rizmian melakukan pergerakan, mencoba melewati 2-3 orang dilewati oleh Dede Rizmian. Lakukan umpan, Naumere yang dituju maksudnya. Naum sendirian, ancang-ancang dia, lakukan sudah. Alfredo Dewangga, Dede Rizmian dan Putra Aneka sehingga saat ini skor masih 8-1 untuk kesebelasan Poska FC atas rivalnya kesebelasan Putra Aneka. Putra Aneka ini melakukan pergerakan, umpan berikan kepada kompatriotnya, kandas di kaki pemain dari kesebelasan Poska FC lainnya. Sarul Gunawan kontrol bola sejenak, masih Sarul, berikan kepada Jamal, Jamal kepada Erik kepada Jali Herjunat, lakukan umpan lambung kepada Naumere. Sayang serah penonton kali ini kesebelasan Poska FC. Jamaluddin Armain berikan kepada Jali, Jali kepada Sarip Potat, Sarip kepada Jali Herjunat. Wawarsa Putra yang dituju maksudnya. Naumere kali ini sangat baik serah penonton, kita saksikan berlari kencang
Kesehatan Konsensi Jalan Herjunas berikan kepada Sarif. Sarif kepada Wawan Saputra. Wawan Saputra, Wawan angkat bola ke muka, berikan kepada Jamal Masihnya. Kandas di kaki Jali Herjunas. Erik Setiawan berikan kepada Jali. Jali kepada Jamal. Jamal kali ini serah penonton. Kita saksikan apa yang terjadi. Serah penonton sangat baik. Permainan dari ke kaki, dari kaki ke kaki para pemain. Dari kebelasan Koska Oskensi, hampir-hampir saja serah penonton. Wawan Saputra terkelincir mengenai kulit pisang di lapangan sepak bola Oskensi. Apa yang terjadi? Kesalahan dilakukan oleh kebelasan Koska. Lakukan shooting dan hampir-hampir saja untuk kesebelasan Koska. Siapakah yang akan mencetak gol untuk kesebelasan Koska kali ini? Para penonton, kita saksikan. Akan sudah berikan kepada kompatriotnya. Saya terima kasih untuk rekan-rekan dari kesebelasan Putra Aneka.